Dan kita juga akan memperbaharui informasi terkini penerapan ganjil genap di Tol Bekasi bersama dengan Ajeng Widuri. Ya, Ajeng, silakan dengan laporan Anda. Skema ganjil genap yang diberlakukan di dua gerbang tol, yakni gerbang tol Bekasi Barat 1 dan gerbang tol Bekasi Timur. Terkait hal itu, dari pantauan kami sejak pagi tadi, kesadaran masyarakat atau pengendara nampaknya sudah mulai meningkat, yakni ada sekitar kurang dari 30 pengendara saja yang belum mengetahui terkait dengan skema ganjil genap ini dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 tadi. Dan terkait hal ini, pihak kepolisian dan juga tim gabungan lainnya memberikan 4 solusi kepada masyarakat, terutama pengendara, untuk menghadapi skema ganjil genap di Bekasi ini. Yakni diantaranya yang pertama adalah melakukan atau memilih jalur alternatif, yakni untuk gerbang tol Bekasi Timur dapat melalui gerbang tol Tambun, untuk Bekasi Barat 1 dapat memilih gerbang tol Jati Bening dan juga jalur Kalimalang. Kemudian yang kedua, dapat memilih transportasi umum yakni Trans Jabodetabek Premium yang dikenakan harga Rp20.000 sekali perjalanan. Kemudian yang ketiga, yakni dengan memilih berangkat untuk lebih pagi, yakni di mana untuk masyarakat atau pengendara yang tidak dikenakan sistem ganjil genap dapat melakukan perjalanan kurang dari pukul 6 pagi. Nah, terkait hal itu juga Irma, dapat saya beritahukan bahwa tadi Jenderal Polisi Tito Karnavian sendiri telah menghimbau bahwa masyarakat harus bekerja sama. Dikarenakan pada hari kelima ini sudah ada progres yang cukup positif, yakni sekitar penurunan 60% kepadatan arus lalu lintas dapat ditangani hingga hari ini. Irma.